Amin.
good. Ayo langsung masuk wis, langsung masuk wis. Itu tono nang satu mas kayak. Enggak ada lampu, sebanyak 135 calon jamaah haji
yang tergabung dalam kloter 75 Embarkasi Surabaya. Atau Anugrah Motor telepon 03 77 44 77 atau 081 330 25 25 25. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika laka. Dan kelompok bimbingan ibadah haji Batu Mas Panjang Pasir Bali yang amanah dan profesional selalu siap dengan pengetahuan bagi setiap calon jamaah kami. Maka kepada para pengiring calon jamaah haji, saya mohon agar tidak memenuhi pintu gerbang. Kami akan bimbing. Sekali lagi saya mohon, sehingga tidak mengganggu calon jamaah haji yang baru hadir. Dan saya mohon kepada seluruh para pengiring agar hati coba untuk masuk ke tempat calon jamaah haji. Terima kasih. Sekali lagi mohon perhatian kepada calon jamaah masing-masing karena acara pelepasan akan segera dimulai. Para calon jamaah haji yang masih ada di luar, mohon segera masuk. Sekali lagi, para calon jamaah haji yang masih ada di luar, kami mohon segera masuk ruangan dan mengisi daftar hadir langsung menuju ke tempat duduk dengan rombongan yang sesuai pada rombongan yang tertera pada tempat duduk. Rombongan 1 Bapak Haji Muhammad Najib Safi'i, rombongan 2 Bapak Haji Nur Wahid, rombongan 3 Bapak Haji Muhammad Najib Safi'i. Perlu kami beritahukan Bapak untuk mengecek anggotanya. Mulai sekarang tanggung jawab ketua regu yang pertama adalah untuk mengecek anggota. Untuk calon jamaah haji masing-masing, rombongan pertama Bapak Haji Muhammad Najib Safi'i, rombongan kedua yaitu Bapak Haji Nur Wahid, rombongan tiga Bapak Muhammad Bapak Haji Muhammad. Mungkin acara bisa segera dimulai. Pak Imam, ada ini mas. Kami mohon untuk calon jamaah haji segera duduk sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para ulama, para kiai, ustaz dan tokoh masyarakat, terutama kepada jamaah haji yang akan dekat ini yang kami muliakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur alhamdulillah pada hari yang penuh barokah ini kita masih diberkahi kesehatan, kenikmatan dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi pada kita semua karena perbenaran kita yang akan menghadap kepada beliau. Selamat dan salam perlu kita sampaikan kepada dengan kita salam Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya termasuk datang keluarga dengan kita. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati,
perlu di sini kami sebagai direktur perlu kita pesan kepada Bapak Ibu sekalian yang akan melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci nanti, perlu kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini sudah beberapa kali diadakan manasik dan sebagainya oleh kelompok-kelompok kita, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti bisa melaksanakan ibadah di Tanah Suci nanti dengan sempurna. Untuk ini perlu kita pesan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengatakan pesan kula Pak Anton kurang kelakungi, kula itu ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, shadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa a'azza zulda wa hazama al-ahzaba wahda. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaha wa arinal batila batila warzuqna jtinaba. Bapak Kiai Haji Muhammad Suwad Ibrahim selaku pembimbing, yang terhormat juga kepada seluruh jajaran pengurus dari KPA Batu Mas yang seni kalau sing mbono mangan dhewe prasmanan dengan ihram ya. Kemarin instruksi dari Kang Wil tadi panjenengan nanti di Sukolilo, jadi sesuai dengan manasik kan panjenengan sudah siap-siap di pakaian ihram nggih. Niki kula dawa-dawaken sambil nunggu kelompok Gus Najib niki ya. Tapi sepindah malih bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya panjenengan samon dengan hormat kekompakan nggih nomor 1, kemudian Mas Al nanti di bis merapat ke Gor Raci. Untuk itu marilah upacara pelepasan pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan doa. Amin.
وَدَخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبُّ اللَّهِ تَعَالَى الْفَاتِحَةُ Siti Yusra binti Yakim, Fi binti Embaher Pajajaran Gunung Kansir Beji, Beji Khalifah Dermo, Khalifah binti Mimbar Dermo Gunung Kansir Beji, Rahmat Taufik bin Ali Mustafa Poh Kecik Bujeng Beji, Ma'rifah binti Jung Muhammad Poh Kecik Bujeng Beji, Suparti bin Brawi Dermo Gunung Kansir Beji. Pucukas bisa mengecek ke atas. Tutup langsung. Bapak Haji Nur Wahid, bis nomor 22. Oke, tutup. Jadi itu ruwet jadi enggak. 0-343-779-3423. Tenang kowe niku ya anu aku dok tenang. Oh nggih. Aduh, aduh. Iki anake Mbak Dewi. Gede. Dah. Nek Mbak Lili kok melok ndek ta? Ya saiki ya piro? Padha untuk kok. Lha iki wis njaluk shooting. Wes senang iku nang. Kok niki aku njaluk di. Bonus bonus berapa teh? Barengno gel jam piro iki? Indonesia meneh. Popi. Masih Indonesia meneh. Kok mana kok? Apa?
Pengen sih, ini aneh apa jenis jenggote, jenggote. Jenggote lho, Pak. Jenggote lho. Jenggote lho, Pak. Ini ada sajana ada sing ini. Sing ini ada. Jenengan, Bu. Enggak. Waduh. Sing lo gak kaya, sing lo gak ketemu. Waduh, sakit nih, Bu. Pas mari ngilu, Pak. Ceketo. Enggak, enggak. Oke, Pak. Ceketo. Amin, amin, amin. Terima kasih.
sekali lagi mohon untuk jamaah langsung menuju musola. Sekali lagi jangan sampai mengeluarkan barang di atas pagar, itu di luar tanggung jawab kami selaku panitia. Sekali lagi untuk jamaah haji, jangan sampai mengeluarkan, masuk aja ke musola pak dulu. Saya ingatkan barangnya jangan sampai dikeluarkan di atas pagar. Jam yang untuk panitia maupun pengurus ditaruh di atas meja yang telah tertulis. Untuk salah satu panitia seksi konsumsi untuk menyediakan konsumsi supir bis. Iya itu makanya ditunggu dulu aja pak. Iya. Oke. Tidak. Saya ingatkan sekali lagi. Ini jelas itu berarti. Dumateng para bapak ibu ingkang sampun wudu, kula aturi mlebet mawon keng teng daleme musola. Wes kon datangan. Nomor 08. Masuk, Terus sampai kiri Pak. 32 40. Tolong. Atas nama itu Pak Jilamdi. Lili, ya, tanda tangan dulu, langsung pikirkan. 32 17. 017. Munawaro, ya, Munawaro namanya. Ya. Siti Rom Romla ya. 017. Iya, Fatmal mau keluar. Sekedap bu, sekedap. Untuk tas tentengannya, tolong dipinggirkan dari tas besar. Keluar dulu. Ya. 64 010. Kasih, tolong. Sama sini ini sing rada anu. Budi. 088. 1 4. Foto kan lupa. Foto. Ya, tak mau. Ya, tak mau.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la yamutu wa la yafutu abada. Nahmaduka Allahumma bima nasikina adaan wa fi sunnati nabiyyika ittiba'an tauban li rabbina awan la yuqatiru rahma. Allahumma ighfir lana min wali manistaghfarnahu min ahli baitina wa ikhwanina wa jami'il muslimina wal muslimat ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma ij'alna fi hadirina wa ij'alna hajjan bi hajjan wa bi safarona ilal Makkah wal Madinah kama ana ziyarata wa ilal Makkah wal Madinah wa ziyarata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna fi hadiri fi baiti. Ya Allah, ij'alna ya Allah amalan soleh wa tijaratan lan taburo. Ya alimu ma fi sudur. Akhrajna ya Allahu minaz zulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfir warham wa'fu wa takarrum wa tajawaz amma ta'malu innaka ta'malu innaka antallahul azzul akram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin udkhul fi hadhi fi baiti yakul ta'am fi hadhi na'im. Kan ini tidak ada nilai ada yang ada nilai. Tuh kene iki, Mas. Sak dhewe. Wes sing ngono sing tuwa. Panjenengan menika kula terawang dhewe rikane sedaya kula terawang sedherek di luar tapi lilin wonten. Ada yang bergojolannya sangat tinggi proses sampean. Dekat. Jadi menjelang di Hajar Aswad nalikane tawaf niku, berarti saya alhamdulillah telah menjalankan ibadah umroh sebanyak 12 kali. Alhamdulillah. Ya ini bukan untuk masalah sombong-sombongan atau tidak. Karena 2 tahun menjelang saya daftar ibadah haji itu saya kunci. Jadi di antara kita ini banyak yang terpengaruh oleh perbuatan yang ada di tanah air. Jadi yang merasa paling cantik di sana atau di sini merasa paling wayu di sana banyak yang cantik. Yang paling legre bejat di sana juga banyak. Yang merasa paling kaya di sana juga banyak orang kaya. Yang paling buakan ganteng gede dukul di sana ternyata banyak saingannya itu. Jadi sih merasa rusak, sih merasa elek, jangan terlalu takut, jangan terlalu. Gitu ya. Ini Ulal Munawwaroh. Nah di sana saya itu tidak apa itu berpangku tangan ataupun bermalas-malas itu tidak. Setiap hari saya upayakan di sana itu setiap saya menjelang yang namanya di Alkitab itu kan banyak sekali kitab itu. Kitab Ulal Munawwaroh. Walaupun saya tidak Alkitab, karena ahli saya itu hanya mutin-mutin saja. Tapi saya dengar-dengar begitu tempat yang mustajabah itu diantaranya nomor 1 Hajar Aswad. Terus Zamzam peninggalan daripada Nabi Ismail alaihissalam ini pernah dibuktikan oleh teman saya pun juga pernah membuktikan. Jadi bukti itu harus dengan tawakal Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tanpa adanya tawakal kalau hanya istilah itu ikhtiar saja sulit. Ali Zamzam. Ceritanya begini ya. Di zaman Nabi Ibrahim 5000 tahun yang lalu di dalam saya membaca buku-buku di sana itu Nabi Ibrahim ini punya 2 istri, Siti Hajar dan Siti siapa itu? Siti Sarah. Siti Sarah ditempatkan di daerah sekarang ini Palestina yang sekarang bergejolak. Kemudian yang istri mudanya itu Siti Hajar ditempatkan di tanah suci Mekah. Mekah pada saat itu hanyalah suatu sebuah apa itu tanah ataupun ardun lah bahasa Arab ya, itu bukan nyamuk pun tidak ada ya. Jadi pada saat itu Siti Hajar punya bayi sekecil sehendra gitu kurang lebih ya, dibawa oleh Nabi Ibrahim ke daerah Arab Saudi
pada saat itu. Namun sekarang ini sudah jadi Mekah. Di perjalanan Nabi Ibrahim dari Palas. Nah, perjalanan karena Nabi Ibrahim diutus oleh Allah mendapatkan wahyu, sehingga berjalanlah ke suatu tempat yang namanya persediaan Nabi Ibrahim itu hanya sedikit ya. Makanannya tidak seperti sekarang, makan tidur 4 kali satu piring itu berapaan, itu berapa kibik itu makanannya. Kalau hari hanya 3 biji makan kurma, tidak seperti kita-kita ini sehari bisa 6 piring, 8 piring, tidak ada apa-apa. Karena menuruti perintah Allah, saking taatin Nabi Ibrahim, akhirnya Ismail dan Siti Hajar ditinggal di kawasan sekitar Ka'bah. Pada saat itu masih belum sempurna Ka'bah itu, hanya bagian kecil. Setelah Ismail masih kecil, bayi itu ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Siti Hajar, ya tenang, setelah 3 hari Siti Hajar itu ngamuk, ngeramurin, kurang ajar Ibrahim itu, disuruh diharap bayi sakmene si cor-cor tinggal nyingkirin, laku katanya makan apa, disusunnya apa anakku ini, anak kecil